Ya Allah. Insya Allah. So, I'm going to ask you to spell your full name. Mengeja nama lengkap. Misalnya nama saya ya. Hi, my name is Listian Indriani Ahmad. The spelling of my name is Listian Indriani Ahmad. Achmad ya. Tuh. Nah, siapa yang sudah bisa lancar tanpa berpikir? Mr. Faiz, kayaknya udah siap nih Mr. Faiz ya. Kameranya udah terbuka soalnya. Can you please spell your name please? Hello guys. Hello My guys. name is. My name is. I'm sorry miss tadi. Ya, breaking up ya. Kalau putus-putus itu breaking up. Can you say that again? I'm sorry miss tadi the spelling is ya gitu kalau mengeja ya. Oh iya boleh. Bisa bilang the spelling is atau I'm going to spell my full name. Listian kayak gitu. Oh. Serah ya. Tergantung okay. Mau bilangnya gimana. The spelling is. Okay. My name is Muhammad Faiz Habibi. The spelling is Muhammad Faizhabibi. Nama Faiz Habibi. Habibi ya. Habibi. Gimana punya? Ya, Habibi gimana guys? Habibi di ejanya gimana Habibi? H A A H A B double B atau gimana? Loh, kamu yang tahu namamu, mau nanya sama ibu. Nah, namamu ejaannya gimana? Mana KTP-nya? Waduh, ibu ini sekalian aja tanya STN kamu. Miss. I'm sorry, Miss. Yes. Muhyiddin, kenapa ini Mr. Muhyiddin? Next, next, I am Miss. Next, I am. Oh, next. Next, I am. Dulu. Habibi. Okay, Miss. Habibi gitu. Habibi. Yes, Miss. Habibi. Oh, Habibi. Ada A-nya, Miss. Oh, Habibi. Habibi. Ada oh, A-nya. Habibi. Pantesan, kata ibu. Habibie. Oh. All right. Yes, miss. Hah? Ya, bagus ya. Udah lancar Mr. Faiz ya. Okay, now Mr. Muhyiddin, what is your full name? Please spell your full name. Mr. Muhyiddin, your turn. Mana ini Mr. Muhyiddin? Hilang. Mr. Muhyiddin, where are you? Hello? He's gone. Me next, Miss. Yes, Mr. Agustian dulu ya. Please spell your full name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening, guys. Good evening. My name is Agustian. The spelling is full name. The spelling of my full name is. Oh, the spelling of my full name is A G U S T I A N. Okay. Masih agak pelan ya, nggak tahu itu apa emang pembawaannya begitu,
Mr. Agustian apa lagi nginget-nginget huruf, nggak tahu juga kita teh ya. AGUS ya. Yeah. Short name. Iya, AGUSTIAN. Oke, Miss Rizka. AGUSTIAN. Yes. Very good. Miss Rizka, your turn now. Thanks, Miss. Hello everyone. My name is Rizka Ningsih and I won't spelling my name. I want to spell my name. Spelling of my name. Oh yes, spelling of my full name is SSIASEKRANANGSIH. Thank you, Miss. Ya, Sri Sekar Ningsih. SRI ya tadi ya. Benar ya? Miss. Yes, Mr. Budi dulu, Mr. Budi dulu. Salah ya. After Mr. Budi, Miss. Yes, okay. Assalamualaikum. Everyone will get their turn. Mr. Budi, what is your full name? What is your full name? Budi. No, Budi something. Budi ada something. Budi something, Budi sesuatu yang sudah Budi ya. Masa Budi doang sih? Spelling short. Yes. No, you have to spell your full, your whole name. Semua, nggak boleh Budi doang. Harus semua dong. Nggak ada. Apa nggak ada? Nothing ya, Bu? Bukan nggak ada. That's it. Yeah, that's all my name. Budi is all my name. Really? Bener, Pak? Serius? Serius. Serius. Budi SPD. Tambahin aja, Miss. Tambahin Muhammad Budi gitu misalkan. Budi. Coba ibu lihat di e-kampus ya, namanya Pak Budi, Budi apa? Masa Budi? Boleh. Namanya Pak Budi Perti. Budi aja, Pak Budi doang gitu. Oke, Mr. Budi, please spell your name. Yes, thanks. Hi guys, introduce my name, Budi, full name Budi. The spelling of my name full is B-U-D-I. The spelling is short. Yes, very good. Because your name is short, so the spelling is short. Yeah. Yes, of course. Jadi kalau mau bilang ejaannya atau mengeja itu bukan spill tapi spell ya, spell ya, spelling, spell ya, spelling. Kalau spill itu artinya menumpahkan, misalnya don't spill the coffee, jangan tumpahkan kopi itu ya, don't spill the coffee. Kalau spell itu mengeja ya. Okay, thank you Mr. B. Yeah. Now is Mr. Adi Ginanjar Mubarok. Mary, Miss. After. My name is Adi Ginanjar Mubarok. The spelling is A-D-I-G-I-N-A-N-J. Loh, Adi, you're frozen. Si Adi di tengah-tengah. Hilang. Adi, you have problem with your internet connection, I think. Sorry, guys. Can you repeat again? Ulangi lagi. Yes. My name is Adi Ginanjar Mubarok. The spelling is A-D-I-G-I-N-A-N-J-A-R-M-U-B-A-R-O-K. Very good. Okay. Belakangnya namanya okay, ya. Jadi kan Adi Ginanjar. Ya, kan namanya kan Adi Ginanjar. Jadi ADI gitu ya. Jadi kita kasih spasinya biar orang-orang tahu spasinya. Jadi jangan ADI GIN, nanti dikiranya Adi Gin. Padahal Adi dulu ADI. Terus gitu ya. Tapi udah okay. Now let's go to Mary, Miss
Aminah. Enggak ada Miss Mary. Ayo, Miss Mary Marifatilah. Okay, hello everyone. Thank you, Miss. I want to spell my full name. My name is Mary Marifatilah. My spelling name is Marry Marifatilah. Yes, very good. Thank you. I'm going to spell my full name. Ya, gitu juga bisa ya. How is your brother? How's your brother? Gimana? I am Miss. Ya, ibu lagi nanya sama Mary, apa kabar abangnya? Karena abangnya kan dulu mahasiswa saya ya. Jadi saya nanya, how's your brother? Ya, okay. Sekarang berarti siapa? Okay. Oh iya. I am Miss. Halimah dulu apa Aminah dulu nih? Halimah dulu ya, Miss. Udah, Halimah dulu. Yeah. Hi everyone, my name is Halimah. My spelling name is Halimah. Thank you, Miss. Yes. Jangan my spelling name ya. The spelling of my name, ya. Yeah. The spelling of my name is atau my name is spelled. My name is spelled, ya. Yeah, Hali kayak gitu ya. Atau this is how I spell my name. Itu juga bisa, ya. Gak apa-apa. Dah keren kok. Thank you. Now let's go to Miss Aminah. Jamina. Okay. Hello guys, my name is Jamina. I want to spell my full name, yeah. Siti Aminah. Yes, yeah. Siti Aminah. Ya, jangan dipisah. Aminahnya jangan dipisah, jangan Amin sama Aha, ya. Disatukan ya. Aminah. Rihmeh. Okay. Oh, the lights are out. The electricity is off, ya. Mati lampu di tempatnya Mas Agustian. Emang enggak ada lilin. You're so dark. Remeng-remeng. Siapa lagi sekarang? Me. Novi, Bu. Miss I. Mr. I. Alif. Alif. Okay, Mr. Alif. Okay, my friend. My name is Alif Saprudin. I want to spell my complete name. Alif. Saprudin. Very good. Waduh, udah langsung ingat aja terus ya kan? Bagus, very good ya. Now we will go to Miss Imro'atun Nafiah. Good evening. I want to spell my name. Imro'atun Nafiah. Very good. Emang kalau guru-guru mah ya pinter-pinter ya. Kadang-kadang saya tuh ini kok bisa pinter-pinter amat. Terus saya sadar, oh iya ini kan prodi keguruan pasti pinter-pinter rasanya ya. Alhamdulillah. Sekarang kita ke siapa yang belum? Miss Novita. Excuse me, Miss. Ya, yeah, siapa? Ahmad Zaki. Can I give it a try? All right, sure you can. Hi, Miss. Oh, maybe after Sister Novita. Yes, after Miss Novita. Okay, Miss Novita, your turn now. Hi, my friend. My full name is Novita. Ulangi. Sorry,
My full name is Alcipa. Yes. Thank you, Miss. Yeah, it's hard to concentrate when you're at home because sometimes you have people passing over, you have people, you know, talking, and in front of me right now, my mom is lagi dikerokin by my daughter. Yeah. Di depan saya nih sekarang mak saya lagi dikerokin sama anak saya, jadi saya konsentrasi juga bingung ya. So I understand Miss Novita your problem. So okay, let's go to Ahmad Zaki. Mr. Ahmad Zaki, can you please spell your full name? Hello everyone, good evening. My name is Ahmad Zaki Faturrahman. The spelling is A-H-M-A-D for Ahmad, D-Z-A-K-I for Zaki, F-A-T-U-R-R-A-H-M-A-N for Faturrahman. That's it. Very good. I can tell that you have a good English. Yeah. Thank you, Mr. Ahmad Zaki. Now we go to Miss Sony, Miss lagi, Mr. Sony Setiawan. How are you, Mr. Sony? Yes, Miss. Yes, Miss, capek. I know you're tired, sorry. Yes. I want to spell of I want to spell for name. Full name. My name is Soni Setiawan. Very good. Now, Mr. Sony, can you spell Rahmawati, please? Coba. Mr. Sony Eja Rahmawati. R-A-H-M-A-W-A-T-I. T-I. Very good, tapi R ya. Tapi W kebenaran pas namanya juga ada W, jadi dia inget ya. Tapi kalau huruf R bukan R lagi dong. Mana? Kalau huruf R apa? R. R kan? Iya, R. Tadi bilangnya R. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau capeknya dimaklumin ya. Oke, Miss Rahmawati, please spell your name again. Yes, my name is Rahmawati. The spelling of my name is R-A-H-M-A-W-A-T-I. I? Rahmawati? I. Iya, aduh. Ini I ini memang kadang-kadang suka lupa ya. Kalau I love you, inget I. Grup I, inget. Tapi kalau giliran di itu kenapa lupa jadi kadang-kadang tuh ya. Okay, let's go to Siva. Miss Siva, are you ready? Okay. My full name is Siva Sasabila Nur Aini. The spell of my name is S-S-S-Y-A-F-A S-A-L-S-A-B-I-L-A N-U-R-A-I-N-I. Thank you. Yes. Waduh, namanya panjang ya, jadi mikir saya. Very good. Sekilas kita bisa melihat Mas Agustian, kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak ya. Antara ada dan tiada. Let's go to Mr. Muhyiddin. Hi, Mr. Muhyiddin. Yes, Miss. Have you spelled your name? Have you spelled your name? Udah ngeja belum tadi? Belum ya? Udah, Miss. Belum, okay. Belum. Lah. No, oh, no. Kan no. Lupa dia. Spell. Wait, Miss. Hi friends, introduce my name Muhyiddin. It's spelled M U H H I D I N. Okay, Miss, thank you. Double H. Kayaknya no, tadi H-nya dua ya. M-U-H-I-D-I-N. Alright, yes. Depannya M-U, weh. Keren ya namanya, depannya M-U. Siapa yang belum? Manchester United.
Miss, Miss. Mr. Rico. Mr. Rico, please spell your full name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Rico Demangsa. R-I-C-O, Rico. D-A-M-A-W-A-N-G-S-A. Demangsa. Very good. Ih, keren. Itu baca kayaknya ya? Itu baca nggak tuh? Oh, jangan-jangan ngelihat bawah ini. Nanti jangan-jangan ditulis A-R. R. Jangan-jangan gitu. Enggak ya. Itu yang nuduh dosa banget. Itu namanya apa? Yeah, miss. Baca, Miss. Prasangka buruk ya. Oh, boleh baca, Mas Rico. Yeah, nanti tes secara langsung sama saya sebelum UTS atau sebelum UAS. Kita pertemuan di kampus. Nanti harus bisa semuanya spelling ya. Enggak boleh ada yang nyontek. Oke, okay, Miss. Siapa lagi yang belum? Minggu depan ya. Minggu depan yang belum ya. Oke. Okay. Miss Endang udah siap tuh pada minggu depan ya, Miss Endang. Kita akan masuk ke materi pada malam ini. Kalau enggak kita enggak selesai-selesai ini spelling se-RT ya. So, today we will learn to say things in the past ya. Okay, this is the title of our lesson. Ini judul kuliah kita pada malam ini ya. Ini judul terpanjang di dunia. Judulnya mengatakan hal-hal yang terjadi di masa lampau atau masa lalu yang sekarang tidak lagi terjadi. So, give me one second, sebentar ya. So, mengatakan hal-hal yang terjadi di masa lampau atau masa sebelum sekarang, yang sekarang tidak lagi terjadi, itu sebetulnya untuk singkatnya adalah the simple past tense. Ya, the simple past tense. Jadi, tapi saya tidak mengatakan kita belajar the simple past tense, soalnya nanti pada pusing. Bagaimana sih mengatakan hal-hal yang terjadi di masa lalu? Ya, masa lampau. Masa lalu aja lah. Ya. Bagaimana mengatakan hal-hal yang terjadi di masa lalu atau masa sebelum sekarang yang sekarang tidak lagi terjadi ya. Judulnya dulu dipahami deh kayaknya. Ya. Misalnya saya mengatakan tadi saya lupa ya. Itu bahasa Inggrisnya apa? Tadi kita cerita tadi. Tadi saya lupa. Nah, ini bahasa Inggrisnya apa? Tadi saya lupa. Ini kan cerita hal yang terjadi di masa lalu ya. Dan sekarang saya udah ingat. Nah, tadi saya lupa. Bahasa Inggrisnya apa terjemahannya? I forgot. Iya. Tadi apa, Miss Tadi? Tadinya nggak usah diartikan, nggak apa-apa. Ya, cukup I. Saya kan I. Lupanya nggak boleh begini, nggak boleh forget. Karena forget
itu kata kerja ke satu untuk fakta di masa sekarang. Lupanya sekarang misalnya. Misalnya Mas Eko nanya ke ibu, Bu ingat nggak ibu punya pernah punya utang sama saya? Tiba-tiba ibu tuh amnesia gitu ya. I'm sorry, I forget. Dia tuh lupa. Lupa saat itu gitu loh, emang bener-bener nggak ingat saat itu. Saya mengatakan I forget about that ya. I'm sorry, can you please try to remind me? Because I don't remember. Yeah, I forget. Saat itu, I forget kata kerja ke satu. Tapi karena ini kita ceritanya tadi, saya lupa. Maka pakai kata kerja kedua, I forgot. Nah, gitu ya. Jadi, menggunakan kata kerja kedua, bukan menggunakan kata kerja ke satu. Karena memang begitu untuk mengatakan hal yang terjadi di masa lalu sekarang tidak terjadi lagi. Ada yang ingat kata kerja pertama contohnya apa? Yang sering Anda lakukan kegiatan apa misalnya? Mengajar. Kenapa? Sleep. Ya. Sleep nanti ngajar dulu ya. Sleep, miss. And eat because I'm hungry and sleepy. Kalau sleep kata kerja keduanya apa? Slept. Ya, slept. Ya ada t di belakang yang harus disebut. Kalau cuma slept itu nanti menampar artinya kalau slept ya. Tapi kalau tidur itu slept. Slept. Ya. Terus apa lagi kegiatannya? Makan. Makan ada kata kerja keduanya? Apa? Eat jadi? Eat. Eat. Eat, eat. Eat, eat. Nah, jadi, eat. Jadi, eat. Eat and eat ya. Terus apa lagi? Minum. Minum apa minum? Drink. Ya, drink kata kerja keduanya. Drink. Drink. Ya. Drunk kata kerja ketiga belum dipakai. Ya kita sekarang menggunakan kata kerja ke satu dan kedua. Yeah. Untuk kalimat positif kata kerja kedua. Apalagi misalnya cry. Kegiatannya. Cry. Try. Apa tadi? Gak dengerin. Try ya. Try. Menangis. Oh, janganlah ya. Jangan nangis baru mulai. Try it aja ya. Apalagi give. Give jadi apa? Hah? Cook. Memasak. Talk. Masak, Bu. Cook. Masak, Bu. Ibu kupingnya agak ini. Terganggu pendengaran ibu tuh gara-gara pakai headset terus ya. Cook it. Iya. Jadi dalam ini contoh-contohnya. Nanti saya akan berikan 50 deretan kata kerja yang umum, yang common digunakan. Nanti saya berikan di grup chat ya, dan cara membacanya. Jadi kalau ciri khas kalimat kalau mau ngomong sesuatu yang terjadi di masa lalu, yang sekarang sudah tidak lagi, itu dalam kalimat positif menggunakan kata kerja kedua seperti ini. Tadi saya lupa, ini kan kalimat positif ya. Ini kalimat positif. Tahu kan maksudnya kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, tahu ya? Kalau kalimat positif, kalimat yang seperti ini. Kalau kalimat negatif, contohnya apa?
tadi saya tidak lupa. Itu kalimat negatif karena ada kata tidak. Ya, tadi saya tidak lupa. Coba diterjemahkan. Tadinya dalam kurung aja ya. Karena tadinya tidak usah diterjemahkan. I am not tadi, forgot. Iya. I Yes. I forget. Ya. Jadi untuk mengatakan tidak, kalau itu tidak terjadi di masa lalu, ya, tidak terjadi di masa lalu, maka tidaknya adalah apa? Pilih don't, doesn't, apa didn't? Don't. Iya. Kalau don't dan doesn't itu untuk fakta masa sekarang. Misalnya tidak apa ya maksudnya? Tidak kenal. Ya, misalnya saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Itu kalau orang ngomong saya nggak kenal dia kok, itu kan artinya bukan udah lewat. Ya kan? Kalau orang misalnya ngomong sama kamu, Mbak-mbak, aku nggak kenal dia loh. Itu kan bukan di masa lalu, tapi di masa yang panjang. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi, minggu yang lalu dia nggak kenal sama orang itu, minggu ini dia nggak kenal, minggu depan juga mungkin nggak kenal. Jadi, itu tuh lebih panjang kalau don't. I don't know him. I don't know her. I don't know him. Saya nggak kenal dia. I don't know him. Dia nggak kenal saya. She doesn't know me. Jadi do sama doesn't itu untuk masa present atau masa sekarang-sekarang ini. Ya, kalau kita bilang masa present, itu berlangsung sangat panjang menyangkut masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Itu nama tensisnya the simple present tense. Ya. Kalau ini kita sedang bicara masa lalu yang sekarang tidak lagi terjadi. Jadi hanya tinggal di masa lalu. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Gitu ya. Sekarang enggak. I'm sorry, nah, Miss. Yes. Berarti untuk kata tidak juga ada ininya, ada bentuk satu, bentuk duanya gitu ya. Betul. Iya, benar. Jadi kalau misalnya tidak lupa, tidak lupanya itu tadi pagi kek atau tadi malam kek, ya. Jadi yang dimaksud masa lalu itu satu detik yang lalu, barusan itu udah masa lalu. Barusan juga udah termasuk masa lalu. Saya tidak lupa, tidaknya enggak boleh pakai don't ataupun doesn't, tapi pakai didn't. Ya. Tidaknya pakai didn't. Ini untuk semua subjek ya. Saya tidak lupa. I didn't forget apa forgot. I didn't forget, forget. Apa I didn't forget. I didn't forgot. Forget. Iya. Kok bukan forgot, Miss? Kan katanya kata kerja kedua. Gimana sih? Iya. Karena dalam kalimat negatif udah ada kata didn't, yang mana ini mengindikasikan terjadinya di masa yang lalu, maka kata kerja setelahnya tidak usah jadi kata kerja kedua lagi. Nggak usah, tetap kata kerja pertama. Karena indikatornya adalah didn't. Ya. Misalnya, saya tidak apa ya? Saya tidak tadi pagi saya tidak mandi. Bahasa Inggrisnya apa? Tadi pagi saya tidak mandi. Siapa yang relate nih? Mandi apa, Miss? Bahasa Inggrisnya? Mandi. Take a bath. Iya. Take a bath. Okay. Take a shower juga boleh. Kalau take a bath itu biasanya dia di bathtub ya. Take a bath. Terus kata kerja keduanya adalah took a bath.
took a shower. A shower. Kalau pakai gayung apa, Miss, mandinya? Ya, kita bisa bilang take a take shower. A deeper. Take water with deeper, take a deeper. Take a deeper. Take a bath atau took a bath. Gak apa-apa, took a bath aja untuk pembelajaran mah ya. Tadi pagi saya tidak mandi. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Tadi pagi. Tadi pagi apa? Last morning. Ya. Bisa last morning di sini. Ya bisa, bisa juga this morning. Tapi this lazimnya enggak take a bath. Iya. I'm not this morning enggak boleh bilang I am. This morning I'm not. Enggak boleh gini. Enggak boleh I am not. Kok enggak boleh I am not nih? Kan this morning dianggap udah lewat. Ini kan malam. Ini kan bicara tadi pagi. Ya. Lagi pula, ini kan to be, am. Tidak boleh ada to be dalam kalimat yang ada kata kerjanya. Kalau itu kalimat aktif. Ya. Jadi ini kan ada kata kerjanya, mandi. Mandi kan kata kerja, nggak boleh ada to be. To be dan kata kerja itu bagaikan Romeo dan Juliet. Tidak pernah bersatu dalam sebuah kalimat aktif. Ya. Sorry, Miss. Yes. Yang tadi itu dibacanya I'm not apa I'm not. I'm not apa I'm not. Itu tergantung tergantung mood yang ngomong. I'm not, ya yeah, actually I'm not, ya yeah, bukan I'm not, ya. Yeah. Gak apa-apa ya. Saya orang Indonesia kadang suka lupa juga ya. I'm not actually bukan I'm not. Not apa, Miss? Not ya. Yeah. I'm not. Jadi di sini enggak boleh I am not, karena I am not itu untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ya, semua to be itu untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kalau ini kan ada kata mandi, jadi harus pakai kata bantu kerja. Dalam hal ini adalah didn't. Ya. Tidaknya menggunakan didn't. Nah, this morning saya tidak mandi. This morning I didn't take apa took? Take apa took? Take. Iya, take a bath. Tapi kamu mandi tadi pagi. Gimana bahasa Inggrisnya? Tapi kamu mandi tadi pagi. Gimana? But you take a bath. Take a bath at morning. But at morning. Iya, yeah, nggak boleh. But you take a bath. Nggak boleh. Kok nggak boleh, Miss? Ini kan kalimat positif. Kan nggak ada didn't. Harus kata kerja ke. Gua. But you talk about. Took. But you took about this morning. Morning. Iya, kita lihat kalimatnya positif took apa negatif. Ya. Kalau kalimatnya positif, pakai kata kerja yang kedua. Ya. Bu Liz tidak mengajar kami Kamis yang lalu. Thursday. Ya, nggak boleh ada yang pakai Google Translate. Ini pakai ini sendiri dulu ya. Bu Liz tidak mengajar kami. Ini kan ini ceritain waktu hari Kamis loh, Isra Mi'raj. Nisfu Sya'ban. Bu Liz tuh nggak ngajar kita loh hari Kamis. Iya ya. Kalau bahasa Indonesia gampang kita ngomongnya ya. Bulis nggak ngajar kita hari Kamis. Bahasa Inggris gimana? Tidak. Tidaknya pakai apa? Didn't. Didn't. Mm. Terus kata kerja ke? Satu. Satu. Abis didn't. Satu. Jadi gimana? Mrs. Liz. Mrs. Liz. Didn't. Didn't.
Didn't teach us last Thursday. Tapi Pak Nenda mengajar kami, maksudnya Kamis kemarin. Tapi Pak Nenda mengajar kami. But Mr. Nenda. Mr. Nenda talk. Ibu salah deh maksudnya. Ini salah ya yang ini ya. But Mr. Nenda salah ya. Ibu salah gimana caranya ini mau draw aja kali draw ya. Sud keliru. Kok kurang ini. Sud sama juga enggak kelihatan deh. Pokoknya teach jadi taught. Ya ini agak susah bacanya. Kalau teach Anda bisa, kalau teach udah bisa semua. Tapi kalau taught agak susah ya. Tapi Anda harus bisa karena Anda guru Anda ngajar. Ya. Ini dibacanya G-nya jangan dibaca. Teach taught. Taught. H-nya terbalik. Taught. Ya. G-nya enggak dibaca ya. Gue ikuti saya teach. I didn't touch last week. Kalau didn't itu sesudahnya kata kerja I didn't teach mereka apa? They kalau di depan, kalau di belakang them. kalau di depan jadi them. Kalau I di depan, di belakang jadi me. I am. Me. Yeah. Me. Kalau you di depan, di belakang jadi you. Tetap you. You. Yeah, bukan you. Kalau she you. Jadi apa di belakang? Her. Kalau he jadi? His. Him. Kalau his di tengah. Oh, him. Him. Yeah. Oke, okay, saya tidak mengajar mereka minggu kemarin. I didn't teach them last week. Yes, tapi saya mengajar kamu. But I taught.
But I thought you. Kayaknya saya harus ini deh ngasih tahu cara nyebutnya deh di VN ya supaya pada lupa nanti kalau ngomong. Karena kita guru jadi kita harus tahu mengatakan saya tidak mengajar atau saya mengajar ya. Saya mengajar mereka Sabtu kemarin. Saya mengajar mereka tadi pagi. Taught. Jadi itu ada plosif ya. Taught. O-nya jangan dua harokat, satu aja. Taught. Ada hamesnya ya. Karena A sama U dibaca apa? O. A sama U. A dan U dibaca O. G-nya hilang. G-nya kan, ini kan ada G-nya ya. Di sini kan ada G. Tapi G-nya tuh nggak dibaca. Jadi hot. Logikanya kenapa dibaca hot. Banyak huruf G yang hilang dalam bahasa Inggris ditulis tapi nggak disebut. Kayak misalnya angka 8, eight jadi eight ya. Malam, kalau malam itu kan night bukan night. Night ya. Kayak tadi malam last night bukan last night bukan. Ya. Last night. Terus last bright night. Bright itu brighet bright. Right. Bright. Bu kenapa sih orang right. Inggris kok orang Inggris kok ada huruf-huruf yang ditulis tapi nggak dibaca? Kenapa? Ya nggak usah nanya kenapa. Orang Sunda juga begitu. Ada huruf ditulis nggak dibaca. Contohnya apa? D-nya hilang. Bandung. Baca. Bandung. Ember. B-nya hilang. Ember. D-nya hilang. Senok. Di Bandung. Bawa ember. Jadi jangan nyalakan orang hidung. Inggris ya. Oh, pakai orang Inggris susah lah. Ini nggak dibaca, udah ditulis. Ya orang, mungkin karena mereka sama-sama dari barat, yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari memang dari barat ya. Jadi gitu, kelakuannya suka ngilangin huruf ya. Okay? Jadi, kalau kita mau bilang, tadi saya tidak mengajar. Enggak, itu gampang banget ya. Yaudah, nggak apa-apa deh. Tadi saya tidak mengajar bahasa Inggris. I didn't teach. Iya, ini udah mesti bingung aja nih. Tadi saya tidak tidur. I didn't sleep. Tadi saya tidak makan. I didn't eat. Tadi saya tidak minum susu. I didn't drink milk. Ya, ini mah guru-guru pinter-pinter ya. Kalau bilang milk itu milk. Karena ada kelas-kelas yang lain bilangnya milk. Milk ada juga ya. Milk. Tadi saya tidak mencoba hal itu. I didn't try. Itu. Tadi saya tidak mencoba itu. I didn't try it. Tadi saya tidak memberinya makanan. I didn't give him food. Tadi saya tidak memasak di dapur. I didn't cook in the kitchen. In the kitchen, miss. Lah jadi masaknya di mana dong? Nggak masak di dapur ya? Saya memasak di ruang tamu. I cook in the bedroom. Ya ini dibacanya bukan cook it, tapi e-nya jangan dibaca, e-nya hilang. Cooked.
Cooked. Cooked. Ayo ikuti ibu cara membacanya dulu ya. Dari sini yang teach ya. Teach. 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 Taught. 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 Sleep. 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 Eat. Bukan at, bukan at ya. Kalau at mah eight. Misalnya at the market, di pasar. Kalau ini bukan at, tapi eat. Drink. 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 Ini dibaca drink ya. Try. Drink. Try. 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 Give. Saya minum kopi tadi malam. I drink coffee. I drink coffee. Coffee. Last night. Last night. Last night. Kalau kalimat positif, kata kerja keberapa? Kedua. Tadi kenapa ada yang bilang I drink coffee last night? Waduh. I drink. At night. Artinya I drink coffee last night. Saya makan nasi uduk tadi pagi. Saya makan nasi uduk tadi pagi. Nasi uduk. I ate nasi uduk. Yeah, in the morning. This morning. Saya bertemu dia setahun. Saya bertemu dia tahun lalu. I meet. Gak boleh I meet. Kata kerja pertama meet. I meet. Kata kerja pertama meet. Meet. Kerja keduanya apa? Iya, Bu. Meet jadi come. I met him last year. Sekarang ada satu kata kerja yang istimewa yang kamu mungkin agak bingung, tapi ini sebetulnya enggak, ini sebetulnya bagus, yaitu have. Ini kata kerja. Kata kerja pertama have, kata kerja kedua had. Kata kerja ini berarti menikmati ya, atau makan, atau apa namanya, pokoknya dia itu enjoying something ya. Kayak misalnya saya menikmati sarapan tadi pagi. Ini bisa menikmati, ini bisa berarti menikmati juga ya. Saya makan sarapan tadi pagi, atau bisa juga berarti makan, atau bisa juga berarti minum ya. Pokoknya had ini kayak artinya itu menikmati atau makan atau minum. Menikmati. Ya. Oh, saya makan saya menikmati sarapan tadi pagi. Saya menikmati sarapan tadi pagi. Apa? Have apa had? I had breakfast. I hate you. Hate. Saya makan sarapan jam 7 pagi.
At 7 o'clock artinya jam 7 tepat ya, tapi bisa juga 7 a.m. At 7 a.m. I had breakfast at 7 a.m. Jadi harus diingat kalau ceritain hal-hal yang udah terjadi dan itu kalimatnya positif harus pakai kata kerja kedua. Coba ceritain, Mr. Budi tadi pagi ngapain aja? Ngapain tadi pagi? Gak bisa. Belajar. I had. You had breakfast. Yes, and then after that, setelah itu. Apa ya? Kalau belajar apa belajar? Study. Iya, study. Jadi study ya. I studied in Zoom meeting. Yes. Last morning. I studied via Zoom meeting ya, via Zoom meeting this morning. After that, setelah itu makan siang. Lunch. Saya menikmati makan siang. I had lunch. Kemudian saya sholat zuhur ya. So I prayed zuhur. E-nya jangan zuhur. Dibaca. I prayed. Zuhur. Ya. Jadi untuk kata-kata yang ada ed-nya itu kadang-kadang e-nya nggak dibaca. Kadang-kadang ed-nya dibaca id. Prayed. Ya. Tadi. Coba. Tadi pagi saya tidak tidur, tapi saya belajar. I didn't sleep last morning. Tapi saya belajar. But I studied. Very good. Itu susah ya. Maksudnya kalau jadi guru, jangan seperti tadi itu. Jadi memberi soal dengan dua kesulitan ya. Tadi saya terlalu ini ya. Nah, mahasiswanya umurnya tuh pusing ya. Harusnya satu soal, satu kesulitan. Jangan-jangan gitu ya, ntar pada kapok mau belajar lagi. Oke, akan saya kirimkan ke grup kita daftar 50 kata kerja. Dan juga cara membacanya. Tugasnya apa untuk minggu ini? Bikin aja hal-hal yang udah Anda lakukan kemarin-kemarin atau tadi pagi, ceritain. Dua aja. Misalnya, kemarin saya shopping dengan nenek saya. Yesterday I shopped with my grandma. Atau kemarin saya pergi ke rumah bibi saya. Yesterday I went to my aunt's house. Yeah. Kalau pergi itu, kata kerja keduanya adalah went ya, kata kerja pertamanya go ya. Jadi ceritain aja dua yang Anda sudah lakukan kemarin-kemarin atau tadi. Oke, silahkan ke grup chat saya kirim ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kirim tugasnya pakai voice note atau gimana, Miss? Ya, pakai voice note. Kemudian tulis di dua tempat, yaitu di e-kampus, kolom diskusi pertemuan ketiga, dan di WhatsApp. Ya, di WhatsApp, jadi saya bisa cek. Kalau di e-kampus mah cuma ngeramein aja ya. Kalau di yang sebetulnya tuh yang saya lihat adalah yang di WhatsApp. Oke, saya pikir itu saja. Kita lanjutkan di WhatsApp. Saya akan kirim yang 50 kata-kata kerja yang umum dipakai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau bentuk ketiga itu digunakan untuk apa, Bu? Bentuk ketiga itu digunakan
Oh, bentuk ketiga itu pertanyaan yang bagus ya. Bentuk ketiga digunakan untuk mengatakan sudah atau belum. Sudah atau belum. Misalnya, saya sudah tahu tentang hal itu. Bedanya apa dengan yang sekarang kita pelajari? Kalau yang sekarang kita pelajari kan ceritakan hal yang terjadi di masa lalu dan sekarang tidak lagi. Ya kan? Misalnya, aduh tadi saya lupa. Tapi sekarang saya tidak lupa. Ya, tadi saya lupa gitu kan tadi tuh. Kalau mengatakan sudah itu adalah waktunya agak panjang. Jadi berhubungan dengan masa lalu dan masa sekarang. Misalnya saya sudah makan. Makannya di masa lalu, sudah makan dan mungkin terasanya sampai sekarang, makanya saya ceria karena saya habis makan. Saya udah makan. Atau saya belum makan. Belum makannya tadi sampai dengan sekarang masih belum makan. Jadi sekarang dibahas. Kalau mau mengatakan kata kerja ketiga itu, gunanya membahas masa lalu dan masa sekarang. Tapi enggak masa depan. Masa lalu dan masa sekarang. Terus kalau kata kerja kedua apa, Miss? Hanya masa lalu aja. Membahas masa lalu aja. Terus kalau kata kerja pertama apa, Miss? Membahas semua masa. Panjang, kebiasaan-kebiasaan. Kayak misalnya, Pak Budi suka nonton YouTube. Kalau orang bilang begitu, artinya kita harus menggunakan kata kerja ke satu. Karena Pak Budi suka nonton YouTube, minggu kemarin suka, minggu sekarang suka, minggu depan mungkin suka. Karena itu kebiasaan. Jadi pakai kata kerja ke satu. Gitu. Ya. Jadi kalau kata kerja ke satu, bukan, Bu, kirain kata kerja ke satu adalah yang berlangsung saat sekarang ini. Ya enggak, kalau sekarang sedang terjadi kan pakai ing. Yang sekarang sedang terjadi pakainya ing. Jelas saya sedang ngomong, I'm speaking, I am moving my hand, I'm talking to you, you're learning. Pakai ing-ing itu sekarang yang sedang terjadi. Ya. Tapi kalau kata kerja pertama, itu untuk yang sangat panjang waktunya. Gitu. Misalnya, dia adalah pengemudi yang handal. Berarti dia memang tahun kemarin pengemudi yang handal, tahun sekarang pengemudi yang handal. Emang dia kalau nyetir itu pinter banget. Jadi dia panjang. Tapi kalau kalimatnya diganti misalnya, dulu dia pengemudi handal. Sekarang semenjak dia minus, dia nggak handal lagi. Itu beda kalimatnya ya. Dulu dia pengemudi yang handal itu di masa lalu. Itu pakai kata kerja kedua atau to be kedua. Ya. Yang tadi kita pelajari adalah baru 1/6 dari mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Makanya kita lanjutkan di minggu depan. Mudah-mudahan bisa bersabar ya. Nah, mengatakan sudah dan belum itu juga gampang kok pakai bahasa Inggris kata kerja ketiga. Ya. Oke, saya tutup. Thank you very much. For your attention, for your participation. Thank you for too. What is that? Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.